Pembalap Indonesia Sean Kilael menargetkan podium tertinggi dalam kejuaraan balap mobil bergengsi FIA World Endurance Championship WEC di kelas LMGT 3 musim 2024. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 12 Februari, Sean mengaku makin termotivasi karena kembali berada dalam tim yang sama dengan legenda MotoGP asal Italia, Valentino Rossi, di tim WRT dan mendapat dukungan penuh dari Pertamina Turbo. Terima kasih banyak Pertamina untuk terus dukungannya dan supportnya. Again, terima kasih. Ya, alhamdulillah juga apa dengan Pertamina Turbo, visi-misi juga sama untuk masuk ke Endurance Championship-nya yang perlu ketahanan yang kelihatan tinggi di dalam performance yang tinggi juga. Jadi ya untuk saya, kalau untuk balapannya sendiri, the target is always remain the same. Kita juara kedua dunia dua kali, jadi insya Allah tahun ini akhirnya bisa telur lah. Musim ini menjadi tahun keempat bagi Sean di FIA WEC dan tahun ketiganya bersama tim WRT. Prestasi gemilang Sean termasuk menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium kedua di 24 Hours of Le Mans 2021 dan memenangkan balapan FIA WEC sebanyak 3 kali pada musim 2022. Selain itu, Sean juga 2 kali menjadi runner-up dunia kelas LMP2 pada 2021 dan 2022. Meskipun Sean dan Rossi berada dalam satu tim dengan mobil BMW M4 GT3, mereka tidak akan mengendarai mobil yang sama. Sean akan mengendarai mobil nomor 31 bersama pembalap asal Brasil, Augusto Farfus, dan pembalap Inggris, Darren Leung. Sementara, Rossi mengendarai mobil dengan nomor 46 bersama Maxime Martin dari Belgia dan Ahmad Al-Harthy dari Oman. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.